Hai hai, salut tout le monde. Halo semuanya, welcome back to my channel Rambu JDR. Apa kabar semua? Pasti baik-baik aja kan? Aku berharap semuanya baik-baik aja di tengah mewabahnya virus corona. Hari ini aku mau buat salad ya, untuk menjaga kesehatan tubuh dan imunitas tubuh ya. Jadi kita tuh makannya harus sayur-sayuran, dikurangi daging-dagingannya gitu. Ini aku di sini udah punya ada lettuce yang kayak gini itu loh. Sepiring, kebetulan adanya segini, nanti besok beli lagi. Terus aku ada endivi, ini yang sisa dari kemarin kemarin pagi, karena kita tuh belinya banyak, jadi ini agak agak sedikit layu. Terus aku punya roket di sini, kalau yang nggak tahu roket itu kayak gimana ya bentuknya, aku cari yang segarnya dulu. Kayak gini dia loh, ini roket. Aku punya sedikit. Terus ini kan aku mau buat salad seafood ya. Aku pakai ikan, tapi bukan ikan segar. Jadi yang mau tahu endivi itu aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi dia tuh kayak gini, sayur aslinya, keras di bawahnya gitu. Terus aku juga punya tomat di sini, satu aja, tinggal satu gitu. Terus untuk proteinnya kita bakalan pakai daging kaleng, ini ikan tuna, ton gitu. Untuk buat sausnya itu kita bakalan pakai minyak tornisol, minyak biji bunga matahari, vinegar apple cider, terus balsamic vinegar, ini rasanya enak, terus merica dan garam. Juga yang paling utama untuk membuat saus salad di Prancis itu adalah mustard. Mustard ini kalau dalam bahasa Inggrisnya mustard. Aku nggak tahu dalam bahasa Indonesianya itu apa. Oh ya, kita juga akan pakai semacam keju feta, tapi dia udah dicampur sama bahan-bahan herbs gitu, kayak macam-macam herbal-herbal pewangi gitu. Jadi dia itu di ini kita belinya yang mereknya Bursin. Jadi ya kejunya tuh asin tapi soft gitu loh, untuk dimakan pakai aperitif, dan salad itu aperitif kalau di Prancis. Dan kata orang Prancis itu, kalau orang udah bisa, entah itu laki-laki atau perempuan ya, orang udah bisa buat atau nyampur saus untuk salad, itu tandanya dia udah bisa nikah. Kalau kita di Indonesia kan, kalau kita masaknya keasinan itu mikirnya kawin kan ya. Oke, kita langsung aja. Sorry kalau muka aku gak bakalan kelihatan karena aku mau nurunin kameranya ke mangkok aku. Oke deh. Ini masternya kayak gini. Sebenarnya ada yang lebih enak lagi tuh kalau yang biji-biji apa mericanya itu belum dihalusin gitu, tapi ini udah yang halus ya. Kita bakalan pakai ya sekitar 1 sendok teh, 1,5 sendok teh mustard. Kelihatan gak sih teman-teman? Semoga kelihatan ya. Sorry kalau muka aku nggak bakalan kelihatan. Oke. Mustardnya udah masuk. Sekarang kita masukin apple cidernya, sedikit aja. Dia ukurannya kayak 1 sendok teh gitu, atau boleh lebih sedikit, 2 sendok teh. Soalnya ini rasanya keras ya kalau apple cider itu. Terus setelah apple cider masuk, kita masukin lagi ini balsamic vinegar. Kayak cuka gitu loh teman-teman, cuka apel, cuka balsamic gitu. Dan ini cukup 1 sendok teh aja karena rasanya itu lebih keras daripada si cuka apel. Oke, setelah itu kita masukin sedikit aja garamnya, itu sejumput aja ya teman-teman. Gini aja, asal ada aja rasanya. Gitu. Merica ya bolehlah sekitar 1/2 sendok teh. Cuman untuk perasa aja. Dan setelah itu yang banyaknya itu, nggak terlalu banyak juga ya, apa minyak biji bunga mataharinya. Itu kira-kira 3-4 sendok makan. Sendok makan lah ya. Terus dicampur deh kayak gini. Ye, tandanya aku udah bisa nikah ya. Emang udah aku udah nikah ya.
Cuman tandanya kalau di Perancis orang udah siap nikah atau udah siap berumah tangga itu udah bisa nyampurin saus salad dengan benar dan enak. Oke. Jadi kita itu kalau di Perancis biasanya ya kalau nasi itu nggak terlalu sering dimakan, paling seminggu 2-3 kali lah ya, dan itu pun nggak sebanyak kalau kita di Indonesia itu kan pagi, siang, malam nasi. Kalau di sini itu nggak mungkin 3 kali sehari dikali 7 kali seminggu, itu nggak mungkin banget. Nah, kalau ininya udah tercampur kayak gini sama minyak-minyaknya udah tercampur, sekarang tinggal kita masukin deh bahan-bahan yang kita mau. Tunggu bentar ya. Ini tadi aku udah cuci tangan, tapi karena ini rada creamy-creamy gitu, aku males. Kita masukin yang pertama endivi. Mungkin aku akan potong sedikit biar dia bentuknya lebih menarik aja ya. Bukan untuk kenapa-napa, cuman untuk bentuknya lebih menarik aja. Oke. Endivinya masuk. Aku udah cuci tangan ya, teman-teman. Oke. Setelah itu kita masukin roket. Roket ini rasanya kalau menurut aku ya kayak sedikit kayak rasa kacang tanah gitu, jadi enak banget. Dan kita masukin letus langsung aja karena kita di sini suka makan yang gede-gede gini. Ala-ala Korea, orang Korea juga makannya yang gede-gede, tinggal dicampur-campurin aja. Cuman ini yang kayaknya besar-besar banget. Aku bakalan potong-potong dikit deh. Supaya menarik aja di dalam video. Sebenarnya kalau sehari-hari itu kita makannya langsung aja gede-gede gini, udah kita langsung tancap gas gitu. Oke, setelah lettuce, endivi dan roket masuk, sekarang kita masukin tomat. Aku potong-potong dulu sedikit aja tomatnya karena well, aku nggak begitu suka makan tomat. Dipotong tipis-tipis, nggak usah terlalu kecil-kecil karena it's bikin lebih enak dinikmati aja gitu. Ini aku potong-potong dulu. Salad ini makanan yang paling gampang dan kalau bisa dikatakan termasuk dalam golongan makanan sehat, tapi paling cepat untuk disajikan. Kenapa? Karena sangat tinggal nyampur-nyampur saus dan setelah itu apa aja yang ada kita masukin. Terus tomat udah masuk. Sekarang kita masukin tuna. Ini dia, kelihatan gak sih? Oke. Ini kalau di Perancis, kalau di Indonesia kan kalau ikan kaleng kayak ikan ABC itu kan dimasak lagi pakai bawang, pakai tomat gitu kan. Nah, ini kalau di Perancis kita tuh nggak pakai masak lagi. Bisa sih, kadang-kadang aku masak, tapi itu kan karena aku Indonesia. Kalau orang sini itu dagingnya tuh langsung dikeluarin, air-airnya juga dikeluarin. Dimakan pakai apa aja gitu. Apa kentang goreng mungkin. Dan ini kita bakalan langsung campur ya. Cuman karena aku pengennya dia itu sedikit. Ini aku taruh dulu airnya biar nggak belepotan di tangan aku. Terus ini aku ancurin gini dagingnya. Dia lebih kayak ikan tenggiri gitu deh. Kita hancur-hancurin seperti ini. Teman-teman, sorry ya, agak bising suaranya si Ethan. Soalnya dia tuh, kalau yang namanya udah ngelihat papanya itu makan yogurt atau buah-buahan, dia juga bakalan langsung lapar tiba-tiba. Walaupun dia udah baru habis makan ya. Dia akan langsung lapar tiba-tiba dan dia juga akan nebeng makan. Jadi ya, seperti itulah suaranya dia. Kalau lagi komplain telat makanannya masuk ke dalam mulut dia. Biasalah anak-anak. Dan setelah ini kita campur deh semuanya. Oke, ups, jatuh. Di tempat kalian ada lockdown gak sih? Semoga semua ini bisa cepat berlalu. Kita semua diberi kesehatan sama Tuhan. Kita juga gak kena virus ini. Semoga.
teman-teman semua jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau habis ngelakuin apa-apa tuh ingat dicuci tangannya itu harus pakai sabun. Terus kalau emang ada hand sanitizer atau gel hidroalkohol itu dipakai. Kalau nggak punya, ada yang bisa buat sendiri katanya. Tapi kalau nggak punya pun yang penting kita cuci tangan gitu. Yang bersih aja, jaga kebersihan. Terus kalau batuk atau bersin, ditutup hidungnya pakai tisu atau pakai sikut tangan. Gak usah bersalaman tangan dulu. Atau kalau di Perancis itu kan orang-orang suka kalau nyapa orang tuh kan pakai cium cipika-cipiki kan. Nah, di Indonesia apalagi orang Sumba, NTT itu sering melakukan yang namanya salaman dengan ciuman hidung. Itu kan deket banget kan, flu itu kan adanya di hidung dan lain-lain. Jadi mending kalian salaman tangan aja, nggak usah salaman tangan juga sih, namaste aja. Oke, ini saladnya udah jadi, cuman bahan terakhir sebelum kita makan malam hari ini. Ini makan malam aku sama si Gaitan ya. Kita nggak makan pakai nasi malam ini. Well, hitung-hitung COVID, jadi kita nggak banyak keluar energi juga untuk keluar. Dan makan yang seperti ini itu cukup banget mengenyangkan perut. Kita naruhin keju feta. Ini kayak gini dia loh teman-teman. Ini dia jadi ada herbs-herbsnya gitu. Tapi ini dia keju feta. Kalau teman-teman bisa nemu keju feta, mau dicampur pakai persil di dalamnya, terus dicampur aja dulu sendiri, terus dicampurin deh ke salad kalau teman-teman suka. Rasanya keju feta ini enak-enak banget. Selesai deh salad buatan aku untuk makan malam hari ini. Kalau kalian suka, please like dan subscribe channel aku ini. Dan jangan lupa ditiru ya, atau dicoba di rumah. Semoga kalian suka. See you on the next video, guys.